kita bersama dengan abang apa? Jin eh? Jim. Kunak. Anak Pak Amin. Amin. Pak Amin Kunak eh. Ini tukang muda ataupun empu muda. Terbaik. Terbaik. Cerita sikit. Cerita ni mana cerita ni. Ini parang, bekas barang parang. Tak boleh lah awak ni. Kami tahun. Dia punya mata. Barung eh, barung. Ya, barung. Ini barung. Ni dia punya ulu ni apa ni bang? Ini saya ada konsep ke? Macam tengkorak ni, macam ular. Ada yang kepala ular betul kami buat. Eh. Pakai tanduk ni. Ya, cantum cantum dan tanduk. Tanduk payau. Ni yang dia bila berapa inci dia bang? Bila berapa inci? 21 inci. Bila 21 inci. Buka sikit bang. Buka lah, buka lah. Boleh, boleh buka bang. Dia takut tu. Ukiran ni ada makna ke bang? Tak tahu dia juga, buat-buat saja. Sesedap hati. Ya, owner dia, tukang dia. Kunak. Bawa laut itu. Mana? Yang ini ya. Akabar. Ya, bukan. Mereka. Ada yang kayu tu dia punya daun tu macam bunga. Laut. Kami minta sama orang-orang kapal, dia bagi kami lah. Oh, jadi apa selit di situ? Ya, kami letak sini. Pak ini kami letak. Sebelah-sebelah lah kami letak. Lepas tu ni, ni tanduk eh? Ya, itu tanduk juga. Kalau yang ini ni tidak lah. Ini kayu biasa. Kawin. Okey, ini adalah dapur tempat Pak Amin buat barung eh. Tempat Pak Amin buat barung. Dapur. Sangat tradisional. Tapi saya ambil. Tapi bagi peluang. Kau jauh. Okay, ini adalah mall eh. Mall Parang. Jadi saya tak menonjol Facebook saya ada. Tapi kalau di Johor tu orang cari. Satu kolektor. Okay, ini adalah tempat di mana sarung parang dibuat. Eh, kita boleh tengok sarung parang yang dalam proses pembuatan. Okay. Koleksi barang ini dalam proses kemaskan. Yang ni kayu malam, yang lain ni kayu biasa je guna mesin. Walaupun perkakas gini ya, api dia boleh tahu warna api tu, besi tu bila dah sesuai berapa suhu dia tengok warna api. Percikan api, pish. Ya, kan? Percikan api arah tu dah tahu dah. Orang sibuk cari. Dulu ni satu keping tu. Kayu jati emas. Dapat ambil duit. Dapat mana ni bang? Ni. Ni dapat dekat hutan juga ni. Mana nak cari lagi sekarang? Kalau yang tanam tu bukan emas eh? Dia lah juga tu. Yang tanam tapi. Itu orang jaga. Dia tumbang dia sendiri di kelabakan. Susah ni. Ini mall. Dapur semua tradisional eh. Ni parang pertama. Okey. Okey, kita beli 200. Barung. Barung apa? Barung. Barung 200. Ni eh, halal lo. Takatlah sikit bila kayu apa. Pakai besi apa ni bang? Ni besi spring. Besi spring? Ni kayu jati. Berapa inci ni? Ini 10 inci. 10 inci. 10 5 inci setengah. Ni boleh potong tulang kan semua ni? Okey bang, beli bang ni. Okey guys, hari ni kita berpeluang untuk berjumpa dengan abang Jim, anak Pak Amin, iaitu tukang besi parang di Kunak. Kunak. Jadi kesempatan kita lalu di Kunak ni kita ambil kesempatan lah
untuk bukan nak beli sangat lah, tapi kita nak ikat tali silaturahim antara manusia lah. Jadi alhamdulillah kita dah berjaya lah. Misi kita untuk kali ini untuk mendapatkan sebilah parang. Parang barong namanya. Tradisi orang apa, Bas? Orang Suluk, eh? Parang orang Suluk yang ada nilai bangsa di situ. Jadi tapi parang tu kita tinggalkan sekali lagi untuk Pak Amin. Kita minta special request beliau, beliau Pak Amin tu, untuk dia okay nama dia. Sebab umur Pak Amin pun dah 80 lebih, saya percaya di Kunak ni memang tak ada lagi tukang parang yang seusia dengan beliau. Jadi kita minta special request untuk Pak Amin tulis sebagai tanda perkenalan antara saya dan Pak Amin. Okey, kita tunggu hasilnya, dan insyaAllah untuk siri akan datang kita akan tengok hasil daripada keluarga Pak Amin daripada Kunak. Ya, Bas? Subscribe, guys. Okey, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Subscribe tu percuma. Okay, bye.